Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi Mbak di vlog. Alhamdulillah dipertemukan di konten kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah. Kontennya malam ini makan malam Mbak Ju makan roti bakar. Dibakar teman-teman. Jadi udah habis satu ya. Tadi nyobain. Udah ya, makasih ya teman-teman. Sekarang Mbak Ju mau makan roti bakar. Alhamdulillah. Cus. Malam ini Mbak Ju makan roti bakar. Nah, teman-temanku ada telurnya. Enggak mau pakai susu. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget kok. Tadi aku udah nyoba enak. Iya, pengen tak ambil kecap. Temen-temenku, tak kasih tahu ya. Tadi Mbak Ju kan Wianan, engkau Wianan. Apa namanya? Wifinan. Aku tanya sama tukang wifi, mas, sandinya apa mas? Lihat di depan mbak, sandinya itu mas, mbak Cuvlog. Loh, iya mbak, loh kok mbak Cuvlog? Nama mbak channelnya mbak Cuvlog, iya. Anak-anak itu katanya suruh mbak Cuvlog. Aku layak no, teman-temanku turun dari sepeda motor, aku mau masuk warung itu, ruangan duduk itu, semua panggil-panggil mbak Cuv, mbak Cuv. Oleh-oleh sopo manggil aku Mbak Ju. Mbak Ju, nanti kabeh tos-tos. Mbak Ju, aku penggemar sampean lho. Wis tak subscribe lho Mbak Ju. Nah, matur nuwun aku ya bilang. Ya perkiraan udah 2 mingguan lah aku di finans itu. Jadi banyak temannya di situ ada 25 orangan. Kecil-kecil umur sekitar 25-20 kayak itu. Tadi yang ngefan sama aku bukan seneng kayak gitu ya lihat video-videoku, dia bilang mbak aku seneng aku dina sakit dulu sampean. Enak banget harga Rosita kamu nanti segmat ya segan mbak tuh segan menpal kaitan kaitan min pau. Maaf ya kok kecapnya man Mbak Ju banggan. Mbak Ju sik rusak mangane teman-temanku. Kayak gitu. Kan orang enggak sama kada makannya sedikit tapi Mbak Ju banyak. Ngapain malu memang yo. Maksudnya banyak tuh. Yo umum lah enggak banyak, tapi kalau super mie aku senang sekali, kalau satu aku kurang, senang banget tuh super mie, nggak usah taruh apa-apa mie dok tuh senang, gitu. Itu tadi 4.000, Vietnam itu, murahan, rasa soto. Enak banget. Teman-temanku yang ada di mana aja ya. Harus tahu. Mbak Ju itu ya, dia pun sendiri di rumah seperti ini, enggak ada temannya. Enggak apa-apa. Enggak ada susah, enggak ada sedih, enggak biasa. Kalau anak Mbak Ju dia punya rumah sendiri. Hari raya datang 1 bulan di sini rame cucunya yang di Jawa Tengah di 2 yang di Anggalek 1 gitu. Nah, minum air jahe 1 cingkir habis
Terus jahenya ditambahnya watuk kalau udah hilang hilang sendiri. Itu ini teman-temanku baju ini ya, kalau masalah makan kalau nggak ada nggak punya minta anak dikasih, tambah hari minta sudah mantar dikasih anakku yang laki. Terus baju ini kepinginnya ziarah ke Rasulullah, doain ya teman-teman semoga terlaksana. Baju itu ngumpulin duit sedikit demi sedikit, nanti pengen pergi ke Rasulullah ziarah. Soalnya tempo hari itu Mbak Ju pernah pergi ke, ya pernah pergi sih umroh ziarah, tapi kan lewat dari rumah majikan. Nah, pengennya berangkat dari rumah kayak gitu teman-teman. Doain ya semoga Mbak Ju channelnya sukses, amin, nanti bisa lekas ziarah kayak gitu. Dan corona cepat habis. Nah, aku tak kasih tahu teman-teman. Semalam kan ngaji kitab tempat Pak Yaiku. Dia bilang corona ini katanya sampai 3 tahun apa 2 tahun kayak gitu kan. Katanya suruh ngamalkan zikir ya latifu itu selesai sholat maghrib 129. Kalau lafadz la haula wala quwata illa billah la ilaha illallah kuwi 100, entah entah kapan nek ngamalne, hari malam bisa, siang bisa, sak kobre maksudnya. Kalau Mbak Jung belum dikasih tahu sudah tiap hari ngamalkan. Kalau Mbak Jung amal-amalan itu dari Hongkong. Hampir sekarang sama, ternyata sama ngomongnya Pak Yai, dawe Pak Yai sama kayak gitu. Gak habis ya, nanti besok pagi insya Allah ini hari saya mau bikin roti tawar, keduk pisang kayak gitu, tapi nggak ada ketan. Aku mau taruh ketan endul, marindul. Mau minum ini teman-temanku, saya malu sudah kenyang. Udah habis roti dua, udah kenyang. Tadi kan udah tak makan satu, habis bakar masih panas. Terus ada temen dari mana, Jambi, Madura, Hongkong, telepon. Jadi layani temennya habis makan satu, telepon datang, terus tinggal ini. Gak apa-apa ya, ini masih ada satu. Nah, masih ada satu, gak habis. Buat nanti pagi ya, taruh kulkas. Besok bakar lagi, dipanasin. Besok pagi aku makan apa ya? Besok pagi aku masak rebung, insya Allah. Masak rebung besok pagi. Kayak gitu teman-temanku ya. Pokoknya sing wis ndelok-ndelok videoku tak tungakne sing api-api wae. Sing seneng karo Mbak Ju, sing gak seneng Mbak Ju, sing gak seneng karo Mbak Ju ya pangga tak tungakne sing api-api wae kangge kalian kabeh, ngono ya le, ya duk, ya le, ya kenduk. Mbak Ju, ya Allah, Saudi. Siapa ya namanya itu Saudi? Suruh minta sopo Mbak Saudi yang di Saudi. Mbak, halo Mbak, Mbak sopo ya mau jenengnya. Duh, iki HP-nya gak kena sih, ngebuka munyer terus teman-teman. Gak ada paketannya. Halo teman-temanku yang di Saudi, di Malaysia, di Singapura, Australia. I don't know speaking English. Setiap-tiap kirim WA aku gak bisa baca. Yeah, I'm sorry, I don't know speaking English, friend. Halo
temanku yang di Hongkong Rosita, Levan kau ya, am-am ngobangi oh hey Hongkong, am-am maksudnya lagi baru tutup telepon, terus Mbak Jun harus ini, udah ya makasih ya, kalau pesannya Mbak Jun tetap harus sergap nyapu biar bersih ya, biar bersih kayak gitu nyapu. Kalau rumah itu halaman tuh kalau nggak disapu kan kotor, kalau disapu kan bersih setiap hari ya. Seperti itu kita juga gitu setiap hari dibersihin, bersihin entah sama siapa saja harus cepet dibersihin. Nah gitu biar mau kemana-mana ringan, kita ini nggak berat diganduli kotoran kayak gitu ya. Maksudnya ke menuju Allah Subhanahu wa taala, kemudian tujuan jalan Allah gitu bisa ringan kayak gitu ya teman-teman. Dan terima kasih banyak pokoknya sopo sing ndelok video ini Mbak Ju tak tungani semua api-api kabeh kangge sampean kabeh. Pokoke sing seneng karo Mbak Ju, sing gak seneng karo Mbak Ju, terutama keluarga besar di Blitar itu. Terutama tak sebut namanya Aldifu Channel sekeluarga, Sona Edo Channel sekeluarga, Mas Tony Channel sekeluarga. Terus mas mas apa dur itu mas dur itu apa gak rujuknya sekeluarga, pokoknya keluarga besar di Blitar tak dungane kuabe moga-moga diparingi umur renggang berkah berkah seger waras berkah barokah manfaat manfaat di dunia dan di akhirat amin, dan diberi rezeki enggang luas enggang kalah enggang kata enggang barokah enggang manfaat masalah kafir di dunia dan akhirat amin, dan diberi keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat amin, diberi kelancaran setiap urusan di dunia dan akhirat amin ya Allah ya Tuhan. Kayak gitu ya teman-temanku sing duwe keluarga tak tunggak nih, maksudnya keluarga rumah tangga tak tunggak nih, semoga diberi rumah tangga yang kang sakinah mawaddah warahmah amin Allahumma amin. Yang punya anak cewek atau maupun cowok tak doain semoga diberi anak, dijadikan anak soleh dan solehah, berkah 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 manfaat di dunia dan di akhirat amin Allahumma amin. Seperti itu kalau doain Mbak Ju ini udah malam loh, udah jam 10 mungkin kalau nggak setengah 10 ini insya Allah didengar Allah Subhanahu wa taala kan malam kan, tidur sebentar insya Allah nggak bangun tapi udah niat insya Allah bangun pasti jam 3 jam 3 Mbak Ju bangun insya Allah. Tuh, doain ya teman-temanku semoga Mbak Ju ibadahnya istiqomah dan semoga terlaksana keinginannya Mbak Ju pengen umroh ziarah ke Rasulullah atau haji amin Allahumma amin. Udah makasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.